Untuk ininya langsung dicek. Oke, menjawab dari Om yang tadi, sebentar tak taruh sana dulu HP-nya ya. Ini pakai adaptor kecil bosku ya, yang satu dipakai untuk live ya teman-teman. Jadi seperti ini. Relay yang biasa ya bosku ya, ini untuk relay set yang kita jual ini ya, sudah ada diodanya di sini ya bosku ya. Kalau nggak percaya silahkan dibongkar, nggak apa-apa. Nah ini tonjolan dioda ya. Oke, jadi seperti itu. Terus ini cara perakitan seperti ini, di dua lasernya ya. Oke, ini tak copotin dulu aja, nggak apa-apa ini. Sebentar. Nah ini di dua lasernya, di dua biasa. Jadi seperti ini untuk negatif biasa ya, kabel hitam langsung ke body teman-teman atau ke rangka. Terus yang kuning kita taruh ke low beam ya. Kalau di dua model ini nggak bisa, kalau ini mau ditaruh di sini nggak bisa. Harus yang kuning itu low beam, high beamnya itu putih. Ya, jadi seperti itu. Ini emang ininya ya, atau lampunya yang nggak bisa. Oke, jadi seperti itu. Terus kita rangkai sekalian untuk saklar ya, tiga mode ya, biar bisa high low ya teman-teman ya. Dan ini ibaratkan kontak ya teman-teman ya. Jadi untuk kontak itu ini. Nah, ini. Oke. Ini ya dari aki ya, kontak dari aki, jeset. Nah ini ibaratnya kontak, kalian bisa sambungkan ke keluaran kontak ya, keluaran kontak ke kabel hitam dari ini ya, dari saklar tiga modenya. Terus untuk low beamnya kalian bisa pilih salah satu, kalau ini mah terserah ya, mau low beam sini atau low beam sini, tinggal dibalik saja. Yang jelas ini ke sini ya teman-teman. Oke, ini misal kabel merah itu tak taruh low beam ya, sebentar. Oke, seperti ini. Terus kabel ini ya teman-teman ya, kabel yang hijau kita taruh untuk high beamnya. Nah seperti ini teman-teman ya, udah kan ya, kayak gini ya. Oke, ini posisi off. Nah terus untuk yang ini teman-teman, yang dari keluaran relay ya, yang ada fuse nya itu ke plus aki langsung ya. Jadi seperti ini, plus aki langsung, kalian bisa langsung ke plus aki. Oke, jadi seperti itu perumpamaannya. Dan ini untuk negatif ya, negatif di sini dan di sini ya nanti ya. Oke, ini itu ikutnya negatif atau langsung ke body bisa, nanti kasih kabel aja ya kalau nggak cocok ya bosku ya untuk soketnya. Dan seperti ini, sebentar, contohnya cukup simpel ya, kalian bisa praktekkan sendiri dengan metode yang lain mungkin ya. Oke, jadi seperti ini, kalau gini doang nggak bakal nyala kecuali saya on kan ya, untuk kontaknya, kontak on, ini on ya, high beam berarti ini ya, untuk low beam yang sini ya teman-teman ya. Nah, ini low beam, high beam, low beam, high beam, bisa ya untuk D2 laser teman-teman, kalau mau dikasih relay bisa kayak gini. Oke, mantap ya, aduh nah, sampai kena tangan saya soalnya nanti, nah itu ya putih. Nah, silahkan ini kalau kalian minat. Untuk ininya langsung dicek out aja, untuk D2 mininya belum ready lagi. Tak kasih keranjang kuning seperti biasa, stok tinggal dikit ya. Silahkan dicek out bosku, mantap.